Sekurang-kurangnya 7 rakyat Palestin yang terbabit dengan agihan bantuan rakyat Malaysia melalui Op Ihsan syahid dalam serangan udara rejim Zionis Israel di Kem Al-Nusirat di tengah semenanjung Gaza. Pengerusi Sekretariat Induk Op Ihsan, Jismi Johari dalam kenyataan media memaklumkan tentera Israel bagaimanapun enggan bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Pegawai kesihatan Palestin melaporkan kejadian berlaku ketika petugas dalam persiapan untuk memulakan proses pengagihan barangan asas makanan termasuk pek makanan dihantar Op Ihsan. Demikian itu Sekretariat Induk Op Ihsan dengan tegas mengutuk dan mengecam sekeras-kerasnya tindakan tidak berperi kemanusiaan itu ketika rakyat Palestin berusaha mendapatkan keperluan makanan demi kelangsungan hidup. Kepada dunia, digesa mendesak Zionis Israel menghentikan pencerobohan dan menarik balik tenteranya dari Gaza dengan kadar segera.